masalah berani atau tak peduli dengan virus. Memang hidup dan mati sepenuhnya urusan Tuhan. Tapi yang kita hadapi pasukan siluman yang setiap saat memburu, siap membunuh, tidak pandang bulu. Biar pejabat atau rakyat, biar konglomerat ataupun kaum melarat, dibikin sekarang. Kita jalani dengan ikhlas dan tawakal dan sabar. Sabar ala ta'ah, sabar anin nawahi, menerima ketentuan dari Tuhan. Kalau kita menjadi orang mukmin yang sebenarnya, kapanpun, dimanapun, kita selalu mempunyai mental yang besar, yang tegar, yang kokoh, yang selalu berdiri tegak di dalam kondisi seperti apapun. Seperti Nabi Muhammad mengatakan, Muhammadun qa'imun lillahi dzu himami. Nabi Muhammad selalu berdiri tegak dalam keadaan apapun. Semuanya dari Allah kepada Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, apapun yang menimpa kita ini, tidak sekali-kali ia menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Itu harus yakin. Harus yakin. Ini merupakan balwa ammah, musibah ammah, sunnah min sunanillah. Sudah merupakan sunnatullah. Bahwa ketika seperti ini, maka terjadi begini, jalan keluarnya seperti ini. Kalau kamu kehujanan, kena angin, kamu flu, maka obatnya ini, misalkan Neozef, misalkan. Itu semua sunnatullah. Kalau kamu rajin, kamu lulus. Kalau kamu bekerja keras, kamu kaya. Tidak bisa kita mengatakan, yang penting kita beriman pada Allah. Corona akan takut. Itu namanya sombong. Kalau sampai itu dikatakan. Bahwa semua dari Allah, ya. Tapi Allah punya sunnah, Allah punya nizam, Allah punya sistem. Kalau kamu ingin lulus, kerja, belajar yang rajin. Gak bisa, kalau kata Allah lulus, lulus. Kita gak usah belajar. Itu malah bertabrakan, berlawanan dengan sunnatullah itu sendiri. Maka kita orang beriman,
harus yakin iman kita berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan dalil-dalil rasional, argumentasi-argumentasi logis, rasional, ilmiah, tidak hanya iman yang ikut-ikutan, yang hanya mengikuti emosinya. Mudah-mudahan kita semua cepat diselamatkan dari musibah ini. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wal najah. Wallahul muwaffiq wa mutawwiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.